Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, Cik Okin nak kongsikan cara buat popiah goreng sayur yang mudah dan sedap khas untuk minum petang anak-anak. Jom kita tengok bahan dan cara buatnya. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk buat popiah. Okey, Cik Okin menggunakan kobis, Cik Okin hiris-hiris. Lobak ataupun carrot, hiris-hiris nipis ya. Okey, dua bahan ni cuci bersih dan tuskan air dia. Jangan terlalu berair sangat. Kita tak nak kita punya kulit popiah koyak nanti. Okey, ni kulit popiah. Cik guna brand TG. Okey. Dan ini adalah gam untuk gam kulit popiah nanti. Ini adalah bancuhan tepung gandum dan air. Buat cair-cair macam ni. Buat cair-cair macam ni tak apa. Okey, jom Cik tunjukkan cara nak gulung popiah. Okey, bentangkan kulit popiah, letakkan sedikit kobis, letakkan sedikit carrot. Lepas tu gulung mestilah ketat eh. Tu tip supaya popiah ni kekal rangup. Okey, letak kiri kanan. Okey, sapukan gam eh. Terlebih ni boleh selit-selitkan macam ni. Yang penting kulit popiah kemas dan cantik eh. Nampak tak? Cantik kan? Kemas je. Kena gulung ketat-ketat eh. Jangan gelebi-gelebi. Lepas tu coklat simpan dalam bekas bertutup eh. Okay. Susun dia macam ni. Nak frozen kan pun boleh. Okey, ni ada lebih kurang dalam 12 keping eh. Jom Cik Okit tunjukkan cara Cik Okit goreng dan okey, gorengkan popiah ni eh. Api perlahan. Okey, masa masukkan tu minyak jangan terlalu panas. Kita tak nak dia terus hangit eh. Kita nak dia masak perlahan-lahan. Ini Cik Okit nak kongsikan tips agar popiah kekal hangat sampai petang. Kena goreng sampai dia betul-betul garing sekata eh. Bertukar warna coklat semua. Jangan ada putih-putih macam ni. Nampak? Macam ni ada putih, ada coklat kan? Dia tak sekata lagi. Tapi kalau masih putih-putih macam ni kita dah angkat. Sekejap je dia dah lembik. Okay, nak dia kekal langup lama. Goreng sampai dia betul-betul garing lah. Kena bertukar coklat. Kena rajin pusing-pusingkan popiah ni kan? Biar dia masak sekata. Okay. Okay, macam ni. Semua dah bertukar pada warna coklat eh. Dah garing sekata. Okey, semua dah tukar pada warna coklat, dah garing sekata. Okey, kita boleh angkat dah eh. Insya-Allah popiah akan kekal hangat lama eh. Alhamdulillah, popiah goreng sayur untuk minum petang anak-anak dah pun siap ya. Selamat mencuba.